Halo semuanya, nah di video kali ini di HP Infinix, apakah bisa screenshot 3 jari ya? Ini kebetulan HP Infinix yang murah teman-teman ya. Kalau yang mahal itu sudah pasti bisa. Tapi kalau yang murah ini entah kenapa dia tidak bisa ya teman-teman ya. Sudah saya cari di pengaturan. Biasa kita geser 3 jari kayak gini, itu sudah mau terscreenshot. Tapi kalau saya cari di pengaturan pun memang tidak ada yang menunjukkan dia bisa screenshot 3 jari di HP Infinix ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix sama seperti saya yang murah, itu memang tidak bisa screenshot 3 jari. Dia screenshot paling cuma bisa di sini, di shortcut kayak gini, ataupun kita bisa menggunakan tombol kayak gini ya kan, ataupun kita bisa menggunakan menu aksesibilitas untuk screenshot, tapi tidak bisa menggunakan 3 jari. Jadi seperti itu teman-teman ya, semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.